Awal pagi 30 Mac 2021, rakyat Malaysia menerima perkabaran duka apabila Prebet Adam atau nama sebenarnya Adam Jaafar telah menghembuskan nafasnya yang terakhir kerana menghidapi jangkitan kuman di paru-paru. Mungkin generasi muda tidak mengenalinya, namun kisah Prebet Adam ini sangat popular di era 80-an. Demi menuntut keadilan untuk dirinya, dia sanggup melakukan apa sahaja. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah ini. Pada malam 18 Oktober 1987, Prebet Adam yang ketika itu berusia 26 tahun telah melakukan tembakan rambang di sekitar kawasan Chowkit. Dia dikatakan menggunakan M16 yang diambil dari kem tentera di Ipoh dan telah menggunakannya sebagai senjata. Prebet Adam telah menembak secara melulu ke arah orang ramai kerana berang dengan kezaliman terhadapnya dan bagi menarik perhatian seluruh negara. Dia lari sambil menembak membuta tuli dan telah terkena seorang lelaki berbangsa Cina dan seorang lelaki Melayu di hadapan Batu Road Supermarket. Namun malang bagi Melayu yang dikenali sebagai Cik Soh Cik Mahmud apabila dia telah disahkan terbunuh. Selepas berlaku penembakan secara rambang itu, dia juga telah melakukan cubaan untuk membakar sebuah stesen minyak berhampiran. Namun usahanya itu berjaya dihalang. Keesokannya, orang ramai masih tidak dibenarkan memasuki kawasan Chowkit kerana keadaan masih tidak selamat. Penembak tepat polis telah ditempatkan di merata bangunan di situ bagi mengesan Prebet Adam namun gagal. Usaha pencariannya dilakukan di merata tempat. Akhirnya, dia dapat dikesan apabila seorang penduduk membuat laporan mengatakan Adam telah menyorok di dalam reban ayam miliknya. Mendapat maklumat tersebut, pihak berkuasa dengan segera melakukan pengepungan di kawasan tersebut, tetapi Adam masih enggan menyerah diri. Tragedi amukan Prebet Adam berakhir pada petang selepas berjaya dipujuk oleh seorang pegawai tinggi tentera Lieutenant General Abdul Ghani Abdullah. Ketika menerima latihan di kem tentera, Adam mengalami tekanan yang amat dahsyat. Tekanan ini dipercayai berlaku kerana dia didera secara fizikal dan mental oleh seniornya. Tidak cukup dengan itu, dia juga dipaksa melakukan perkara yang tidak senonoh di kem tentera. Adam yang ketika itu dari unit ranger dan hidup dalam lingkungan keluarga miskin tidak dapat bertahan serta menerima sesaan demi sesaan yang dilakukan oleh seniornya. Demi menjaga maruah dirinya, dia nekat membawa keluar M16 dengan menaiki bas dari Ipoh ke Kuala Lumpur untuk menunjukkan protesnya kepada seluruh negara. Perkara ini disebut satu persatu di dalam mahkamah secara terperinci. Selain itu, menurut laporan, anggota tentera yang melakukan penderaan terhadap Adam telah pun dihukum di mahkamah tentera di atas perbuatannya. Walau bagaimanapun, kala itu masyarakat seolah-olah tidak mengendahkan kenyataan yang dikeluarkan oleh mahkamah dan lebih mempercayai kabar angin yang tersebar. Kabar angin tersebar apabila dikatakan adik perempuan Adam dipukul sehingga mati oleh seorang kerabat diraja. Kononnya kerabat ini marah bila dirinya ditertawakan oleh mangsa kerana gagal memukul bola masuk ke dalam lubang. Lalu mangsa telah dipukul sehingga mati dengan menggunakan kayu golf oleh kerabat terbabit. Ini menyebabkan Adam mengamuk kerana kononnya hendak menuntut bela. Entah dari mana munculnya kisah dongeng yang tidak berasas seperti ini. Dan tentu sekali ia telah menimbulkan sedikit ketegangan antara rakyat dan keluarga kerabat diraja waktu itu. Tentang kematian adiknya pula, sebenarnya adik perempuannya sudah lama meninggal dunia semasa usianya masih muda. Dikatakan adiknya meninggal dunia di hadapan mata Adam sendiri apabila rumah mereka di Pulau Pinang terbakar. Adik perempuannya mati ditimpa sisa kebakaran. Kisah ini juga diceritakan oleh ahli keluarga Adam sendiri demi menyangkal dakwaan bahawa adik perempuannya mati akibat dipukul oleh kerabat diraja. Apabila isu ini menjadi semakin besar, keluarga Adam telah memohon maaf secara terbuka terhadap kerabat diraja tersebut di atas segala berita yang tidak betul itu. Malah keluarganya menegaskan bahawa Adam mengamuk kerana masalah di tempat kerja dan tiada kena-mengena dengan kerabat diraja, sekaligus membersihkan nama keluarga kerabat diraja itu.
Sebenarnya punca amukan Prebek Adam telah pun dijelaskan di dalam mahkamah semasa perbicaraan, dan Adam sendiri telah membuat pengakuan bersumpah tentang isu kematian adiknya yang dikatakan mati dipukul oleh kerabat diraja itu adalah tidak benar sama sekali. Hakim akhirnya mengarahkan Adam dihantar ke Hospital Bahagia Tanjung Rambutan selama 10 tahun. Hal ini kerana dia mengalami masalah mental, sekaligus semua pertuduhan ke atasnya telah digugurkan. Pada tanggal 30 Mac 2021, Adam yang berusia 60 tahun menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 9 pagi ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Allahyarham telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Datuk Keramat selepas solat Zuhur. Adik Allahyarham dikenali Hawa menyifatkan Adam, anak sulung daripada 8 beradik, adalah seorang abang yang sentiasa mengambil berat tentang adik-beradik lain, dan mereka sekeluarga sedih dengan pemergian abangnya itu. Semoga apa yang berlaku kita jadikan iktibar. Apa yang sebenarnya berlaku mungkin ada hikmahnya. Demi menjaga maruah dirinya, Adam nekat bertindak sedemikian. Salam takziah buat keluarga Allahyarham. Semoga Allahyarham Prebek Adam diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.